Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten reaction trailer seperti biasa dan update film terbaru yang akan tayang di minggu depan nih. Di hari Rabu ya. Di Indonesia tuh hari Rabu tayangnya berbarengan dengan film Oppenheimer yang sudah gue upload trailernya, reaction trailernya. Dan kali ini gue akan mereaction lawannya nih, yaitu Barbie. Wah, boneka Barbie akan dibuat versi live action. Yang menarik di sini live actionnya menggunakan set atau tempat yang begitu unik. Karena pengen dibuatkan dunia Barbie-nya itu dan akhirnya membuat set rumah-rumahan Barbie. Wah, gokil. Indah banget sih kalau dilihat dari visualnya ya. Warna-warni juga, ada pink, ada biru, ada macam-macam lah. Yang jelas di sini pas gue lihat info beritanya menggunakan banyak cat loh, cat pink terkhusus ya. Jadi itu bahkan gara-gara film ini pas masa produksinya itu cat pink di seluruh dunia hampir bisa dikatakan sulit ya didapat ya, alias sempet mengalami penurunan jumlah cat pink di seluruh dunia. Jadi kayak khusus produksi film ini membutuhkan banyak cat terkhusus warna pink. Jadi waktu itu sempat langka tuh cat warna pink di saat produksi berjalan. Wah, itu unik banget sih. Bahkan orang tidak menyangka akan hal itu terjadi. Dan mungkin orang nggak melihat juga ya, nggak mengira-ngira. Wah, ternyata sempat ada kejadian itu ya. Oh, perasaan nggak terjadi dah. Tapi sampai gara-gara hal itu jarang dilakukan ya, orang jarang banget bicat. Jadi kayak nggak melihat kejadian tersebut. Padahal itu sempat loh terjadi. Nah, mungkin kalau di dunia apa ya, di dunia yang biasa membuat rumah segala macam yang membutuhkan cat pink, mungkin para tukang-tukang itu bisa jadi yang merasakan kelangkaan cat pinknya itu ya. Dan uniknya di sini si cat pinknya akhirnya ada lagi setelah produksinya selesai. Wah, gokil. Jadi seperti apa kira-kira trailer lengkap dari Barbie ini? Wah, itu fakta uniknya tentang cat pink ya. Oke, langsung kita masuk ke update film. Oke, penyebab film, langsung saja kita lihat dulu trailer dari Barbie nih, live action Barbie. Yang kira-kira apakah gue tertarik? Sepertinya sih menurut gue gak bakal tertarik sih. Gue lebih milih Oppenheimer ya daripada film ini, tapi nggak tahu juga apakah ada hal-hal seru yang mungkin kalian tertarik untuk nonton. Langsung kita lihat dulu trailernya. Wah, iya benar tuh, dunianya dibuat pink begitu ya. Pemerannya juga dibikin semirip mungkin dengan Barbie ya, sama karakter-karakter yang ada dalam punya Barbie. Iya loh, kayak ngeliat boneka ya. Oke. Wih, ada warna lain nih. Dunia nyata. Oh, juga ada dunia berbeda dari dunia nyata ya. Iya, ini baru banget sih. Itu adalah dunia baru gitu. Wah,
ada orang yang suka Barbie, ada yang benci Barbie. Margot Robbie, Ryan Gosling. Gokil. Visualnya megah ya, megah ala Barbie gitu ya. Wah, penggunaan setnya sih, tempatnya itu, dunia Barbie-nya keren banget. Bener-bener mirip kayak kita nonton boneka gitu, tapi versi hidup gitu, versi live action. Dan di sini karakternya juga dibuat se Barbie mungkin, se boneka mungkin gitu konsepnya. Jadi nggak kayak Toy Story yang istilahnya, Toy Story juga bisa ya berarti ya dibuat live action yang boneka itu hal robot alien, bukan alien lagi, astronot sama koboi ya. Keren tuh kalau dibuat. Soalnya Barbie juga bisa tuh dibuat, dan menurut gua sih keunikan dari Barbie-nya, bonekanya itu tetap ada ya di sini, ciri khasnya. Karena kan dilihat banget tuh visual dunia Barbie sama visual dunia nyata berbeda gitu. Jadi si Barbie-nya ini sama pasangannya ini pergi jalan-jalan lah ke luar dunia dia. Menurut gue sini perbedaan visual itu yang menunjukkan bahwa ini masih ada loh sisi Barbie-nya, dan masih diceritain juga kehidupan tentang dunia Barbie-nya. Tapi ada juga sisi perbandingan dengan dunia nyata. Nah, itu uniknya sih. Mungkin kalau yang pencinta kalangan Barbie wanita terutama dan remaja-remaja bisa aja bisa milih film ini untuk kayak penyegaran aja gitu ya. Tapi kalau gue tetap pilih Oppenheimer ya, atau mungkin Doraemon. Doraemon yang film terbarunya juga lagi tayang berbarengan juga ya dengan. Jadi ini pekan pekan persaingan yang menurut gue sih beda genre ya, beda beda rasa juga. Jadi terserah mau milih Barbie, mau milih Oppenheimer, atau mau milih Doraemon, tergantung kesukaan filmnya aja gitu. Kalau menurut gue ini menjadi suatu pilihan yang bagus untuk penikmat film memilih filmnya berdasarkan seleranya masing-masing. Oke, itu aja mungkin untuk film Barbie kali ini. Dan kita lihat lagi nanti updatean film apa lagi yang akan gua reaction trailernya. Jangan bosan-bosan ya dengan konten seperti ini, karena gua bakal bikin terus sekalian update film-film yang akan tayang di tiap minggunya. Oke, langsung aja meluncur ke bioskop di pekan ini, di hari Rabu, film Barbie. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video berikutnya dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.